Yo, halo semua, balik lagi bareng gua Takeru. Oke, kali ini gua nggak main game, tapi akan memberikan informasi seputar game yang amat sangat mantap-mantap menurut gua. Nah, menurut kalian gimana? Lihat aja sampai habis videonya, cuy. Yap, ini game diambil dari serial anime yang baru-baru ini rilis, cuy. Dan ya, sekarang udah episode 4 di mana ini si MC-nya ya super mantap-mantap overpower tidak terkalahkan. Ya, kalau kalian lihat karakter-karakternya ini ya kan, pasti kenal dong ya. Yep, Chid Kagenoha atau dia dikenal dengan Shadow ya. Timnya ini bernama Shadow Garden. Lebih tepatnya ini berjudul bentar gua lihat dulu komiknya ya. Kageno Jitsurikoshi ni Naritakute ya. Untuk lebih detail story atau ceritanya kalian bisa cek untuk manganya. Gua biasanya baca di komiku, ini udah sampai chapter 46 ya. Dimana di situ dia mengalahkan bos terakhir dari Black Rose ya. Fenomena Black Rose kayak gitu cuy. Wah, keren parah sih itu. Nah, untuk animenya kalian bisa lihat atau nonton di Anoboy ya, atau mungkin situs anime lainnya. Oke, kita kesampingkan itu dulu. Kita di sini sebenarnya bukan membahas masalah anime atau manganya ya, tapi bahas masalah gamenya. Oke, untuk di co-op ya, untuk di co-op ini informasinya tadi pagi. Oh, bukan, tanggal 2 ya, tanggal 2 di posting, sorry. Game akan berjudul The Eminence in Shadow, Master of Garden, mobile game launch on November 29. Nah, jadi ini game akan rilis tanggal 29 November. Untuk itu praregistrasi sudah dibuka hari ini, coy. Ya, untuk di co-op. Ini kalian bisa baca. Nah, kalau untuk di co-op-nya ini sepertinya versi Jepang, cuy. Karena di trailernya ini terlihat teksnya bahasa Jepang, cuy. Tapi tenang, nanti ini akan keluar bersamaan dengan bahasa Inggrisnya. Itu menyebutkan bahwa game ini akan rilis secara Inggris juga. Waduh, main grafisnya keren banget ya. Dari screenshot-an ini keren parah sih ya. Tuh, waduh, main kawaii. Ini siapa ya? Delta ya. Ini Delta. Waduh, main kacamata. Oh, nah nih, yang di co-op-in ya, dia Jepang. Nah, untuk battle-nya seperti ini. Apakah turn-based atau action atau apa ya? Tapi kalau dari ini bar darah apa, kayaknya turn base ya. Turn base. Oke, mungkin kita coba lihat yang Englishnya deh ya. Di sini anime games for Android Crunchyroll. Aduh, mata gua perih coy. Crunchyroll ya. Di sini tuh kalau mau registrasi ada Play, atau kalau kalian punya iOS sudah bisa di App Store. Nah, untuk PC-nya nanti coming soon katanya. Jadi yang didahulukan nanti untuk game mobile-nya, cuy. Nah, kan GG Gaming nggak? Tuh, kalau mau info lebih lengkap kalian bisa follow Twitter-nya The Eminence The Shadow ya. Nih, coba kita lihat video yang di sini. Kalau video yang di co-op itu Jepang, cuy. Kalau yang di sini English pastinya. Oke, kita coba puter ya. Kita nonton The Enemy in the Shadow. Woo, ini dia Chid Kagenoha atau Shadow in the Seven Garden, Shadow Garden. Wah, waduh men, wah Delta mantap-mantap, Alpha. Wah, GG Gaming coy. Huh, are you to continue? Oh yes. Oh, siapa ini pakai panah nih coy? Oh, Delta pakai panah ya. Wah, ngeri tuh. Wah. Ini siapa nih pakai tombak? Wow. Nah, ini putri yang itu ya, yang pacar pertamanya, walaupun pacar bohong-bohongan. Nah, itu sistem battle-nya kayak gitu coy. Bentar. Back. Nah, ini nih. Nih, sistem battle-nya ya. Tuh, kayak gitu tuh. Oh, kayak mana tuh? Bentar, set. Oh, jalan-jalan deh coy. Oh, bukan turn base ini berarti ya? Bukan turn base. Waduh, main skill-nya keren parah sih ini. Coba ulang. Ada kayak dungeon gitu ya. Coba. Tuh, oh, masuk dungeon gitu, lawan musuh, monster gitu ya. Musuhnya tikus cuy. Oke, mantap nih. Ultimate, mantap, yes. Panah cerot, nah itu GG Gaming. How will you shape? Waduh, men, mantap ini. Gimana menurut kalian? Haha, waduh, GG Gaming. Haha, Moshiroi. Oh, Moshiroi, coming November ya. Tepatnya tadi tanggal 29. Nah, sekarang silakan lakukan praregistrasi buat kalian yang mau coba gamenya. Kalau gua sih bakalan coba coy. Ini mah komik favorit, anime favorit GG Gaming ya kan. Nah, untuk pre-register rewardnya di sini kalau udah mencapai 25k registration akan mendapat 500 Phantom Stone ya. Kalau 50k registration dapat 500 juga, sama cuy. 25 sama 50 sama.
Kalau 100k baru dapat 1000 ya. Ini kayak DM lah ya, atau kristal atau apalah gitu ya. Terus untuk karakternya di sini ada Shadow. Wow. Coba kita dengar voice-nya. Ntar gua ini apa namanya, volumenya dibesarin. Karakter voice-nya di sini Seichiro Yamashita ya, sama dengan animenya kayaknya. Coba kita dengar voice-nya. Wagana wa Shadow. Kage ni isomi. Kage o karu mono. Oke, mantap coy. Naraba moguro. Doko made mo. Negara Nuburubu, rubu. Ya, ini karakternya kalian bisa lihat. Wow, ini semua dari Garden, Shadow Garden semua ya. Oh, ini ada Chat yang kagak anu ya, yang kostum sekolahan. Pak, suaranya? Shiro Kageno desu. Oh iya. Beda coy, suaranya coy. Mobu no, mobu ni yoru sekai ichi mobu rashii tatakai wo. Kalau tadi itu agak lebih Shadow banget ya, kalau ini karakter sampingan banget. Siap-siap. Coba ini yang Alpha ya. Ini Alpha ya. Voice-nya Asami Seto. Alpha no namae o moratta toki. Watashi no michi wa kimatta wa. Oke, itu dia. Mou kurushimu koto wa nai. Mantap ya. Coba. Kanashimu koto mo nai. Delta mana? Ini Delta. Alpha Beta. Oh, ini Beta, coy. Ini oh, ini Beta ya. Epsilon. Anjas, kok Epsilon di sini? Beta ini dong. Beta. Oh ya, ini Beta. Epsilon ini yang lucu banget, coy. Itunya buatan loh. Slime dia. Ini kostumnya slime nih, coy. Keren lah. Coba kita Waryuk seigyo no takumisa kara tsuita futatsu na wa. Oke. Voice-nya Hisako Kanemoto ya. Siap. Dōyara hanashi yori. Ini Beta nih. Penggemar beratnya si Shadow nih. Semua kegiatan kelakuan Shadow semua dicatat tuh, digambar. Shichikage no hitori toshite aruji sama o sasai shitsutsu. Sono katsuyaku wo tatae Shadow sama senki no shippu. Bisa digeser-geser ya. Sore wa kono Beta saidai no tsutome nano desu. Mantap. Nah, ini pacaran ini. Alexia Midgar ya. Nah, putri. Alexia Midogaru. Oke. Okay. Ini ada lagi cuy, special Twitter icon. Oh, wallpaper. Wah, ada wallpaper yang mantap-mantap. Waduh, men, bisa di-download tuh kalau mau ya. Siap. Oke lah cuy, mungkin gitu aja konten untuk kali ini ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya silakan buka aja Ko app ya kan, atau ini si situs dari anime game of Android Crunchyroll ya. Kalau kalian mau nanti gua taruh deh linknya di deskripsi ya, atau di ini di apa namanya, di pin komentar ya, kalian cek aja. Nah, ini yang ini ya, PV atau trailer yang di versi Jepangnya. Agak beda sih dengan yang English tadi ya. Ini lebih kayak ada apa, obrolan-obrolan gitu ya. Dan sorry banget, ini gua mute karena nanti takutnya kena CR. Karena ya, dia ada backsound musik-musiknya gitu coy. Wow, man. Oke lah, mungkin gitu aja dari gua. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau suka dengan channel, silahkan di subscribe. Kalau ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Thanks for watching. See you next content and bye-bye.